bro? Mau kemana? Mau pulang. Oh, pulang-pulang kerja? Enggak, terserang. Oh. Duluan. Tali sepatu gua anjing nyangkut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bro. Iya, salam. Pakai nyangkut bahaya ini, bro. Woi, salah sebelah kiri. Tuh, woi. Oh. Gua harus selang ini mah. Woi, woi, tawar. Kekejar kan lu. Aduh, boy. Boy. Boy, lu jangan minder, boy. Boy. Lu jangan minder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nyalain kamera gue dulu, kamera gue ini anjir lobet bro. Ya salam, lobet bro, lobet. Ya Allah, tuh dia kedip-kedip, ya Allah. Oke, para kamera depannya gak bisa ya, lobet, anjing emang lah. Ya by the way, halo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas ya. Buat yang belum subscribe, langsung aja di klik subscribe-nya, oke? Okay? Dan thank you banget yang udah support channel YouTube Bro Alessi untuk sampai saat ini. The best banget pokoknya ya. Jadi malam ini, malam minggu bro ya. Gue udah lama banget nggak buat konten-konten di malam hari. Rame banget bro ini malam minggu, anjir ya. Biasanya gue malam minggu itu sama istri. Karena istri gue lagi kerja, lagi dinas. Jadi gue riding malam minggu ini sendiri aja. Nggak apa-apa lah, udah... apa namanya, udah beristri gitu kan, rasanya beda bro. Kita ngeliat bucin-bucin di pinggir jalan nih ya kan, itu udah biasa gitu. Coba kalau dulu belum nikah, ya ngeliat yang boncengan dikit iri, ngeliat yang pegangan dikit iri, yang lewat-lewat pada pelukan iri, ya ini lagi nih kamera pakai lobet segala. Iya salam, tuh kan percuma dong gue bawa anjing. Oke, sambil ngobrol sambil di jalan aja ya, karena kondisi juga lagi ramai banget nih karena malam minggu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Nah, biasanya kalau misalkan gue belum nikah nih bro ya, biasanya nih ya, nih ngeliat kayak gini di depan gue nih, iri gue nih, pengen gue nih ya, tuh kan, udah mana nggak pakai helm lah gitu. Nih kayak gini nih, iri ya salam. Aduh, sekarang udah biasa bro. Udah gak jomblo, iya salam ada angkot. Aduh, ada. Eh bro, lanjut bro, lanjut. Aduh, mampus dah. Aduh, sorry bro ya. Tenggorokan gue masih radang ya, karena beberapa hari ini gue lagi apa, suaranya lagi radang gitu kan, sama flu-flu gitu ya. Flu-flu becek gitulah bro ya. Ayo pak, selang pak. Ayo, gas. Aduh, malam minggu lagi bro ya. Nih malam minggu ini nih bro ya. Gue pertama kali lagi nih gue NR lagi ya. Konten malam bro. Yang biasanya tuh sebelumnya, ini gue baru ini lagi bro ya. Aduh, menikmati masa menikmati apa ya? Menikmati angin malam anjay. Ini nih masalah ini satu kamera gue, aduh ya Allah, gue mau pakai acara lobet segala. Jadi kondisi malam minggu ini ramai banget bro. Tuh kan udah pacaran, nah ya ini kan nih jomblo tuh, ya nggak ada cowoknya. Aduh, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. Lo juga dulu pernah ngerasain rasa sakit ya, rasa ngejomblo ya, nggak punya cewek. Eh rasanya pahit bro, aduh. Ya sekarang udah punya istri, alhamdulillah. Ini kondisi jalan emang lagi rame banget nih bro ya. Gue baru ini lagi ngonten sambil ngoceh-ngoceh kayak gini bro. Salah. Gue baru kali ini keluar malam sambil ngoceh-ngoceh lagi kayak gini bro. Karena udah lama banget gue ngoceh-ngoceh di jalan malam hari kayak gini. Jadi kalau lagi rame begini bro, gue mau kencang pun ngeri bro. Soan mobil gede-gede banget, anjing, ngeri gue.
anjing. Tuh di depan ada lagi. Aduh, ngeri banget. Mau pada kemana kali malam-malam ya? Tuh gede banget tuh, lihat lagi pada bucin. Ini biasanya kalau pada bucin kayak gini nih, waduh, gua kalau malam hari tuh ya. Ada misi bang. Iya, gua kalau biasa ini kalau lagi jomblo nih bro ya. Aduh, gua kalau lagi jomblo ngeliat kayak gitu iri bro, asli. Ya Allah, gua kapan gitu kan, gua bisa punya pacar kayak gitu kan, malam minggu gandengan ya kan. Aduh. Ya tapi sekarang udah biasa bro, karena udah beristri ya. Tiap malam ada yang nemenin. Enak banget nih bro, kalau ngobrol kayak gini bro nih. Mantep banget asli, anjir. Ya baru ngobrol sekali, udah ada mobil, ada motor lagi ada. Jadi selama perjalanan tadi di belakang gue nih ngikutin R15. Gue gak tahu siapa. Gue belum ngeliat soalnya tadi gue berhenti, dia malah ngikutin gue berhenti. Tadi gue malah gak ngerekod, gue lupa on cam ya. Ini tadi gak tahu siapa di belakang gue ada yang ngikutin R15. Dari tadi bro, dari sepanjang gue jalan awal gue opening bro, gue gak tahu siapa itu bro. Gue gak kenal soalnya. Nih di belakang gue tuh ngeliatin. Apa gue ngeliatin aja bro dari spion. Ikutin gue aja, enggak nyelang gue, pelan dia pelan. Gue kencang dia kencang, anjir. Ya bang, sapa ke bang, gitu, tos tangan gitu. Jangan ikutin dari belakang, aduh. Gak enak bang, dibelakangin bang, ya, apalagi ditikung. Pengalaman gue bro, ditikung, aduh. Ya kayak gitulah kurang lebih. Aduh ya Allah, ini mobil gede amat, mau pada kemana sih? Ya, gede-gede juga, mau pada kemana, anjing. Weh, halo bro. Mau kemana? Mau pulang. Oh, pulang-pulang kerja? Enggak, berserang. Oh, kemana? Kemana? Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Si abangnya ini loh, oh, baik loh ya bangnya. Gua nggak kenal gua belum nanya siapa namanya ya kan. Yang jelas gini bro, aduh nyangkut anjing tali sepatu gua. Tali sepatu gua nyangkut, ya salam. Tali sepatu gua nyangkut. Duluan. Gua salam kenal bang, gua seharusnya gua mau berhenti. Tali sepatu gua anjing nyangkut, astagfirullahaladzim. Ya Allah bro, ya salam, pakai nyangkut bahaya ini bro. Aduh, ya buat apa ya 15 nya. Gua lupa nanya siapa namanya. Aduh, ah bahaya nih, nyangkut kayak gini nih bro. Ya gua selipin aja lah bro ya, bahaya, ntar nyelip lagi anjing. Ya bro ya. Aduh, buat abang R15 nya salam kenal abang dari YouTube bro Alesi anjay ya. Ya udah, kita langsung lanjut jalan lagi. Aduh, gara-gara sepatu. Wait ya, gara-gara tali sepatu gue nyangkut anjing gini gigi. Ada-ada aja lagi lu sepatu pakai nyangkut ya. Nah, kalau nggak dibenerin bahaya, ntar nyungsep gue. Aduh ya bro ya, salam kenal buat abang R15. Gue lupa nanya namanya siapa tadi, semoga si abangnya komen. Kalau abangnya komen, salam kenal abang. Nah, dari motovlog tidak terpercaya pokoknya ya. Yang pengguna saya biar pelotok-pelotok aja ya. Ada tuh ada rombongan ninja ya. Si abang tadi tuh pulang dari Serang arah mau ke Jakarta, mungkin karena ngerantau kali bro ya, ngerantau ke Jakarta ya. Ada tawon. Woi, salah, sebelah kiri. Tuh, woi. Oh.
Baru Selang ini mah. Woi, woi, tawon. Tawon lewat, tawon. Aduh, gua kira sebelah kanan, enggak tahu sebelah kiri, anjir. Oh, woi, Bang, 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 tungguin gua. Bang. Bang, tungguin gua, Bang. Bang, 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 Bang. Bang, tungguin gua, Bang. Kekejar kan lu. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, boy. Boy. Boy, lu jangan minder, boy. Boy, lu jangan minder. Eh, lu jangan minder. Ini lagi macet, jangan minder. Lu di depan ada tawon tuh. Aduh. Elah, boy, boy. Ayo dong, boy. Punya kita. Ntar kita punya. Ntar kita punya motor tawon. Ini nih bro, nih bro. Pasar lama nih bro ya. Pasar lama kalau malam minggu macet banget anjir sumpah. Ya. Aduh ya Allah, tuh suara moge cakep banget ya. Bukan moge sih sebenarnya. Pengen banget anjir gua punya motor kayak gitu kapan ya Allah. Megang aja gua jujur aja bro, belum pernah bro. Belum pernah gue megang motor tawon kayak gini, bro. Ya Allah, ayo boy. Boy, lu jangan minder, boy. Ya Allah, suaranya tadi gue kira sebelah kanan, gue tuh sebelah kiri, anjir. Boy ya, lu jangan minder, ya Allah. Gue gak tega jadinya. Kasian banget lu, boy, boy. Mudah-mudahan ya, boy ya. Kita merintis, boy. Ini ada dangdut, boy. Ya udah, itu mau band biasa. Udah band biasa, itu mau band biasa. Ayo. Weh, sen kiri belok kanan. Anda, kan jadi ngomel gua tuh. Ah. Gara-gara dangdut rame banget anjir, bener dah. Rame banget. Ini gua sebenarnya acara jam 8 ini, boy. Ini udah jam 9 gara-gara macet nih. Nah, di mana-mana di sana di mari itu macet. Ya. Aduh, ya udah boy, sabar aja boy, nanti kita bakal beli ya boy ya, semangat ya boy ya. Atau lu kan udah nemenin gue dari nol nih boy ya, jadi lu gak bakal gue jual ya, tenang aja boy ya. Tapi nanti lu bakal gue kasih temen ya. Nah, temen tahu ntar gue kasih buat lu ya boy ya. Nah, gak usah khawatir, pokoknya tenang aja sama gue mah ya. Nah, yang penting kita berdoa, sabar ya, kerja keras ya boy ya. Bismillah, ya Allah, ya Allah. Suaranya mantep banget tadi, ya Allah, kapan bisa punya ya Allah. Mudah-mudahan bisa lewat nih bro, takutnya dijaga, biasanya dijaga. Ya kalau bisa lewat bro. Yo, balik lagi balik. Dijaga bro, gua kira bisa lewat. Berarti lihat sana aja bro, soalnya rame banget. Gue kira bisa lewat situ bro, ternyata dijaga. Jadi lewat sini nih bro, ya. Tuh, kayak parkir mobil. Tadi di sana rame banget ya. Bisa nggak nih lewat nih? Mudah-mudahan bisa ya. Ada R15. Acaranya di sana tuh udah rame tuh bro. Oh udah rame juga bro. Wah nggak pakai baju lagi, nggak pakai baju KVLT. Anjay, mabar. Ini gue parkir di mana nih? Oke, nyampe bro. Udah rame juga kan. Gue kagak pakai baju seragam anjir. Aduh, alhamdulillah sampai. Aduh. Oke bro, nyampe. Assalamualaikum. Mana anak-anak? Iya.
Halo Bang. Halo. Ketemu lagi. Iya. Sambil ngonten juga. Coba siap. Halo Mpo. Halo. Alhamdulillah sehat. Halo Bang Bibi. Lagi kerja. Halo. Ini anak buci nih satu nih. Kenapa? Bang Acong ketemu lagi. Eh ada bos satu lagi nih. Masih ngapain lagi? Iya ada bos ini. Ada. Oke, jadi lumayan rame bro acaranya. Tuh dikasih lampu juga, silo ya bro ya. Jadi helm gua taruh sini nih bro. Yaudah, gua mau lanjut nongkrong dulu. Oke, see you next video. Jangan lupa untuk di subscribe.